warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Research dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana di sini dari Instagramnya Mom Ayu Ting membagikan status yang sangat terbaru, mencengangkan dan luar biasa nih. Di sini Mom Ayu Ting menuliskan, alhamdulillah kamu sudah sehat kembali ya nak. Sedih hati ibu lihat kamu untuk kedua kalinya kena COVID. Tolong sekarang kamu sudah sehat, jaga kesehatan kamu ya nak. Semoga Allah jaga kamu selalu, amin. Buat semuanya yang di luar sana, tetap harus jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan ya, agar kita terhindar dari virus COVID ini, tulis Mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya. Dan terlihat di sini Mom Ayu Ting membagikan video dari Syifa yang lagi terkena COVID-19 untuk yang kedua kalinya. Pantas saja akhir-akhir ini Syifa tidak terlihat bersama dengan keluarga. Ternyata Syifa harus isoma mandiri nih di rumahnya. Walaupun hanya terpisah dengan kamar, tapi di sini Syifa menuliskan dan membagikan kebahagiaannya serta kesedihannya lewat akun Instagramnya dan juga video-video yang dia bagikan. Di sini Syifa membagikan bahwa dirinya rajin berolahraga, dan di sini terlihat Syifa sangat rajin minum vitamin dan juga olahraga pagi agar bugar dan sehat selalu. Dan Syifa juga membagikan postingan saat isolasi mandiri di rumahnya dan memberikan informasi kepada kita semua bahwa COVID-19 itu benar-benar ada. Di sini Mom Ayu Ting membagikan saat oksigen meter di angka 84, sesak napas semakin sesak, sakit rasanya nangis, yang bisa gue lakukan kuatnya gue telepon ibu di tengah jam 2 dini hari, gak ada yang angkat telepon gue, akhirnya gue telepon orang yang jaga rumah buat bangunin ibu. Ya Allah, rasanya susah banget buat napas malam itu. Ibu langsung kasih obat dengan perlengkapan APD dan ayah bikinin air buat uap. Uap adalah bantuan kita untuk menambahkan oksigen, dan alhamdulillah setelah tenang minum obat dan uap, napas gue stabil dan oksigen meter sudah di angka 96. Dan di sini terlihat juga nih Syifa membagikan postingan. Lihat deh, di hari kedua isolasi paginya aku alhamdulillah segeran dan fit setiap pagi dan siang. Dan di sini memang Syifa membagikan kisahnya saat terkena COVID-19. Setelah berjemur dan bersih-bersih mandi, ibu memutuskan untuk infus gue, padahal gue udah gak mau kena infusan lagi. Ini karena semalam gue mengalami sesak napas, jadinya karena infusan lagi. Dan memang di sini Syifa membagikan kisahnya saat terkena COVID untuk menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua agar kita menjaga kesehatan dan mematuhi prokes kesehatan. Isolasi hari ketiga, di sini Syifa merasa enakan pagi hari isolasi ketiga, alhamdulillah nafas segar dan juga bisa berolahraga pagi nih. Ya, dari hari ketiga kondisi aku sudah semakin membaik, tapi sedikit pusing, mual dan juga masih lemas, tulis Syifa ya di akun Instagramnya. Dan sekarang alhamdulillah Syifa sudah bisa bercanda dengan Ayu Ting Ting dan juga si cantik Bilqis Humairah Razak. Lihat di sini postingan terbaru dari Ayu Ting Ting, Syifa sedang berada di dalam kamar lagi isolasi mandiri, dan di sini Syifa juga lagi bercengkrama dengan Ayu Ting Ting walaupun dengan jarak yang memisahkan. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu ya sahabat semua, agar kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga yang sedikit jauh dan juga bisa tenang dalam perjalanan. Oke sahabat, ini beberapa informasi mengenai Ayu Ting Ting
dan juga Siva yang ternyata sedang terpapar COVID-19. Sehat selalu untuk Siva, semoga selalu sehat, kuat, dan juga semakin disayang oleh Nanda Rizal ya. Dan juga untuk Ayu serta Birkir, semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan juga kelimpahan rezeki. Oke sahabat, selamat beristirahat dan jangan lupa selalu memakai masker dan juga mencuci tangan agar kita terhindar dari virus corona. Oke sahabat, selamat malam, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.